surat perintah penyelidikan penyidikan tidak pidana narkoba. Ya Pak, ini saya Joni Sabio Narkoba bersama tim. Ya Pak, nampak leris kan? Penggeledahan badan rumah atau tempat penyimpanan narkoba Pak ya. Jadi kami tangkap tadi siapa namamu? Jadi Pak. Hah? Jadi. Ya, kita satu paket di dalam kantong sebelah kanan ya. Satu paket sedang dipegang. Dikumpul ya. di dalam bungkus dengan ini. Dibungkus. Ya. Kemudian menurut pengakuan tersangka ganjanya ada lagi disimpan di rumahnya. Di rumahnya sebanyak 9 paket. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dalam plastik ini tadi. Ya, berarti siapa? Tambah 2 yang ditemukan samamu menjadi 11. 11 paket ya. Yang 2 tadi di sini, ini di rumah. Ya, ini punya kau. Oh, iya, Pak. Iya. Belinya sama siapa? Di Sumbar, Pak. Di Sumbar ya. Pada hari ini kami dari tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan satu orang pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja, tepatnya di pinggir jalan Dusun 3 RT 012 RW 6 Desa Moratakus Kecamatan 13 Kota Kampar, yaitu kami melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh perangkat Deksa didapat 11 paket narkotika jenis ganja. Untuk tersangka MI, yaitu kita bawa ke Satnarkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut.